Assalamualaikum semua. Hari ini, jom saya kongsikan satu resipi biskut yang sedap. Biskut oat bersalju. Okey, jom kita semak apa bahan-bahannya. Okey, seperti biasa, mula-mula masukkan mentega ke dalam mangkuk adunan. Kemudian, tambahkan gula caster. Kisar adunan sehingga menjadi kembang. Kemudian, bila dah kembang, masukkan tepung gandum. Kacau adunan sehingga menjadi sebati menggunakan spatula. Seterusnya, masukkan pula oat yang telah dikisar ke dalam adunan. Mudah saja kan? Okey, untuk bahan terakhir, masukkan serbuk koko ke dalam adunan. Kita kacau adunan perlahan-lahan sehingga ia sebati. Okey, sambil kacau-kacau nak sebatikan, kita boleh baca zikir ataupun tasbih. Kemudian kita uli adunan ini sehingga ia menjadi dough yang lembut. Perlahan-lahan ya guys, jangan uli terlalu lama. Nanti adunan ini jadi keras pula. Okey, part ni yang saya paling suka. Ambil sedikit adunan dan buat bulat-bulat seperti berbola salju. Okey, kita buat sampai adunan habis. Kalau korang suka bentuk lain pun boleh juga. Ikutlah kepada kreativiti masing-masing ya. Jangan lupa tau, sapu loyang dengan mentega sebelum susun adunan ni cantik-cantik untuk dibakar. Bila oven dah panas, bolehlah masukkan adunan kita dan bakar 20 minit pada suhu 170 darjah Celsius. Kepanasan oven ni bergantung kepada oven masing-masing ya. Okey, bila dah masak, kita keluarkan dan sejukkan seketika. Kemudian, salut biskut oat dengan susu tepung. Macam ni. Nampak sedap kan? Tu dia, biskut oat salju dah sedia untuk dihidangkan. Selamat mencuba.